Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Deseila. Dan sekarang kita mau main serial baru, yaitu Minecraft Comes Alive 100 Baby Challenge season ke sekian Samir. Jadi buat kalian yang bingung kenapa bikin season baru, karena season yang sebelumnya bakalan aku fokusin untuk full roleplay Samir. Jadi karena di season kemarin kita kayak cuman punya anak sekitaran 50 ya, gak sampai 100, dan aku juga lupa-lupa gitu ya Sabirnya nama anak-anaknya. Mari di season kali ini kita berambisi untuk bisa menyelesaikan challenge 100 babynya Sabir. Nanti kita bakalan pakai konsep A ke Z, nama baiknya A ke Z gitu lah Sabir. Dan mungkin nanti Aishan bakalan ikutan main sama kita, tapi gak setiap saat sih. Mungkin agak-agak jarang, beberapa kali lah ikutan main gitu lah Sabir. Yaudah ya, mendingan sekarang kita langsung let's go. Let's go. Oke, kita ada di mana Sean? Di tempat yang sangat plain sekali ya Sean, dia udah follow me. Jadi karena ini plain, ini tuh banyak banget ular, dan ularnya itu tuh menggigit. First thing first, kita lihat ini aku dapat marvelous material manual. Jadi ini tuh kayak quartz lagi, bisa ngewarnain slab, plank, terus bikin yang lucu. Lihat lucu banget pintu-pintunya. Ada polanya juga Samir, bikin pintunya bisa kayak gitu ya. Ih lucu banget kayak gini. Mau ini ada petunjuk kayak gitu. Oh keren ya. Terus nanti crystal ballnya bakalan aku spawn pas kapan? Banyak banget ular sih. Pas anak aku udah gede, jadi nanti kita bisa menikahkan anak kita ya Sean ya. Mari kita kumpulkan wood dulu untuk seperti biasa ya, bikin crafting table, bikin axe, pickaxe, dan teman-temannya. Terus nanti kita cari iron kalau emang nemu ya di episode kali ini. Cuman karena aku udah mark tempat untuk bikin rumah, dan aku udah ada konsep gimana rumahnya nanti, jadi kita tinggal ngumpulin aja. Aku bakalan usahakan episode kedua nanti rumahnya harus udah selesai. Jadi di episode kali ini kita akan ngumpulin material. Dan kayaknya aku nggak akan kemana-mana, aku tinggal di sini aja. Soalnya dari sini juga udah kelihatan kan posisi tempatnya tuh udah enak banget. Ini udah kayak luas banget datarannya kan, dataran rendah ya. Ah, apel. Di sini kayaknya banyaknya domba. Itu domba, yes. Kok aku ngomongnya domba ya? Di sini banyaknya sapi, Saber. Sapi, terus juga apa tuh namanya, piggy mungkin ya. Iya, kita tanam lagi dus. Kan harus reboisasi penanaman tumbuhan hijau kembali, apa sih Neng? Nah sambil kalau kalian sangat antusias dengan serial Comes Alive season terbaru ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen and telling your friends too. Aku akan usahakan untuk upload seringnya untuk Comes Alive, karena aku juga cinta banget sama Comes Alive. Gak tau kenapa, justru yang membawa kalian para penikmat Minecraft ke channel aku pasti karena Comes Alive kan. Semoga sih ini jurang ya, jadi kalau jurang tuh gampang banget buat aku nyari iron. Apakah akan, oh ya, membawa kita menuju ke gua. Agak gelap-gelap gitu sih ya sepertinya. Dan aku agak-agak gimana gitu. Cuman karena kita bawa Sean sih ya, confidence aja lebih baik. Kita mendingan ambil beberapa cobblestone, kita bikin furnace, terus bikin charcoal dulu supaya lebih aman ke bawahnya. Aku dengar suara laba-laba. Kayaknya dia udah bersiap-siap gitu tuh. Di situ udah kelihatan kan? Mereka ada di sekitaran situ. Jadi supaya lebih aman, mari. Berarti aku harus tebang pohon lagi ya. Dudut sekali memang ya dasar. Bukannya tadi sekalian ya kita semuanya aku ubah jadi wood plank sih. Jadi kita nggak ada sih. Untung saja nggak jatuh, ternyata bawahnya bolong. Aishan, ayo kita ke sini. Duh, tuh kan. Terus bagaimana ini? Nih ada pohon nih, Oke, baiklah. Ada kupu-kupu. Kita akan upgrade. Mari kita bikin, what is this called? Stone eggs. Next kita bikin lebih banyak stick again. Nah, terus what is this called? A pickaxe, tada. Dan yang terakhir adalah bikin, and voila, a sword, ya kan? Jangan lupa kita juga harus bikin tungku api ya Samir, tada. Oke, okay. Let's go, running in time. Si Aishan bakalan
kita ajakin kemana-mana walaupun aku sama dia masih belum kenal banget ya. Kita harus lebih dekat lagi ya Sean ya. Mari kita shake hand perkenalan. Hai, nama aku Anissa. Cile, gitu banget sih ya. Oke, gak mau ya udah bodo amat. Mari kita smelt bakar. Oi, halo Piggy. Sedang apa kau di situ? Oke. Berarti kita nanti rumah di situ. Terus kayaknya menurut kalian rumahku bagusnya warna apa? Saber warna pink atau warna lain? Bagusnya warna apa? Boleh komen lah Saber. Mari kita bikin torch. Udah coba segini dulu ya. Kita pakai dynamite light, dynamic light gini lah. Oke, let's go. Kita harus udah ketemu iron ya. Dan aku juga download beberapa mods yang lucu sih. Kebanyakan sih modsnya kosmetik sih aku downloadnya. Halo. Oh, iron finally. Di situ ada apa sih? What? Aishon, come here. Oh no. What are you? Okay. Terima kasih Aishon telah membantu. Itu apa deh? Di situ tuh. Aku kepo. Pengen ke situ jangan ya. Gak usah lah, paling kayaknya itu jamur-jamuran sih. Yeay, iron kita. Cuman dua lagi ya, ya ampun. Apa tuh? Lah ini apa? Cap Scorpion Sting? Oh, berarti ada laba. Wait, ini apa? Berarti ada scorpion ya di sini. Ini apa? Moonstone. Moonstone untuk apa ya? Saya gak ngerti loh. Perasaan aku gak download mods-mods yang berbau magic deh. Oke, abis dong. Banyak monster di situ, terutama skeleton yang suka tembak-tembakan jarak jauh. Bukan nembak ya, panah dong, memanah dari jarak jauh gitu. Udah pagi ya, Sean. Come on, mari kita shake hand. Oke, bagus. Untung dia menilai kita. Oh, kaget. Ternyata ada Enderman. Tadi di mana itu kita? Oh, ini dia. Oke, mari kita smeltingin dulu tadi iron ya kan. Oke, nice. Baiklah, dan mari kita tebang lebih banyak pohon karena kayaknya aku bakalan bikin rumahnya perpaduan kayu aja sih. Kayaknya aku mau bikin dari kayu aja deh Samir. Jadi kita dari sekarang udah mulai nyicil ya. Nyicil gitu. Terus kita harus bikin nature compass juga. Let's go, kita bikin nature compass. Oke, kita cuma butuh sapling bukannya sih. Karena aku lapar banget, mari kita bikin bowl. Tada, jadi mushrooms tuh. Semoga bisa fulfill rasa lapar aku. Ternyata enggak dong. Ini hungernya nambahnya dikit banget. Ih, beneran deh. Nah, iron pertama kita bikin shears. Terus kemudian aku akan bikin iron pickaxe. Tada, my first iron pickaxe. Terus kita bikin sword. Iron sword, tada. Dan karena ironnya terbatas sekali, gak kebikin iron pickaxe. Oke, mana tadi tuh domba. Ayo kita share bulunya supaya bisa bikin tempat tidur. Terima kasih. Dan karena kita di sini, mari kita sekalian cari pewarna ya. Ini kayak dia ngasih warna biru deh. Oh ya, blue dye, yes. Terus, oh ada apel. Halo apel. I need you untuk makan ya, Sean ya. Yang itu belum matang ya, Sean. Oke, kita jelajah dulu. Ada wolf. Oh my gosh, tempatnya enak banget. Ada wolf, Maisa. Kita ketemu wolf. Aku punya bone. Tadi kayaknya aku ngelawan skeleton, tapi skeletonnya enggak ngedrop. Ini ada lagi enggak ngedrop tulang ya. Ah, elah. Ini buah plum bukan? Kayaknya sih ini plum sih. Oh iya benar plum. Di sini banyak banget pepohonan-pepohonan ya. Yang mana ini menandakan kalau tempatnya sangat-sangat subur sekali ya, Sean. Mari kita exploring sedikit supaya Saber juga mengetahui seperti apa kondisi di sini. Ya kan tempatnya kayak gimana, ini super duper luas banget. Ada banyak banget tikus. Dibunuh sama kamu? Apa sama ular? Ih banyak banget ular.
kayak masih ular deh ya dibunuhnya. Aku mau, oh, flax itu tuh kalau nggak salah untuk bikin apa ya? Mari kita lihat, dia bisa untuk bikin string. Oh, untuk bikin terrarium aja ya. Baiklah, kita ambil-ambilin pewarna. Oh, ada desa ternyata. OMG, deket banget Aishon. Kita mau pedesaan, let's go, let's go. Ayo kita mampir ke sini, kita bertegur sapa gitu kan. Dan I see pumpkin. Lumayan banget, halo pumpkin. Banyak kuda juga, ini marble bukan? Oh iya, marble. Ah, itu ada pohonnya, bagus banget warnanya. Seneng banget aku tinggal di sini. Mungkin nanti untuk atapnya pakai marble aja sih kayaknya, Samira. Karena ketemu marble juga kan. Ini aku suka banget area sini, cantik banget. Itu pohon apa ya? Tuh lihat tuh, warnanya pink, lucu. Dan banyak banget sugar. Yeay, sugar. Ada manusia. Pohon juga, ya kan namanya M. Permisi Bapak, tolong. Mereka tuh kerjaannya ngapain, sabar nanem-nanemin sapling. Oke. Wow. Ini nih kita butuh ini untuk pewarna putih. Jadi kita nggak usah bergantung sama bone. Banyak banget sugar cane-nya. Halo semuanya. I'm so happy. Karena kita ketemu pedesaan. Ayo kita tegur sapa, Saber. Ternyata nggak jauh ya desanya ya. Let's go, Sean, come on. Kalian ingat ini siapa? Ini adalah istrinya Eugenio. Eugenio adalah anak perkawinan yang dilarang antara Ahmad dan Raisa. Hello. Ya, ingat banget ya itu ya, momen itu ya. Anak durhaka emang mereka tuh. Halo. Oh, ini ada yang ngisi, Saber. Baiklah kalau kayak gitu. Hello. Kayak di sini nggak ada blacksmith-nya ya? Ada nggak sih? Oh, ada di sebelah situ ternyata. Sini. Nih, di sebelah sini bukan? Ke sini. Oh, di sini. Ayo kita mampir dulu ke blacksmith. Ini orang. Lah, blacksmith-nya di air. Waduh. Bagaimana cara naiknya ini? Pintunya di mana, cuy? Lah, Aishan, pintunya di mana? Oh, ke sini, ditutup ya? Kok bisa ketutup gini nih? Gimana kabarnya nanti penduduk yang pengen tinggal di sini? Oi, kasihan kan? Hello. Oh, hai, teteh. Hisako namanya. Cha, sorry, God. Iron. Apple, dan kita nemu saddle. BTW, Aishan gak bisa naik. Kasihan banget ya dia ya. Oke, Aishan. Yang penting kita udah tahu di sini ada pedesaan ya. Mari kita pulang ke rumah karena kita masih banyak tugas untuk mengumpulkan material-material bikin rumah ya kan. Bye-bye, terima kasih semuanya sudah membiarkan kami mampir. Mari kita pulang. Ini aku tuh dari tadi nyari pewarna emping ya, gak ketemu ya. Ini apa, ungu ya? Oh, magenta ketang alium, yes. Ketemu alium. Nanti kalau ada ular-ular di sekitar rumah kita, kita bunuh aja, Saber. Karena ganggu. Mereka suka gigit-gigit gitu. Ayo, sebelum malam kita harus pulang, Aishan. Come on. Ini matahari sudah terbenam. Kita bikin rumah kotak aja dulu ya. Untuk berlindung ya, come on. Kita harus berdua bersama beriringan senada seirama apalah itulah. Let's go. Aha, let's go. Cepat Aishan, nanti keburu malam. Domba. Tadi aku dapat berapa wool-nya? Ah, cuma dapat 3, berarti si Aishan gak bisa tidur ya? Gak apa-apa lah, si Aishan gak bisa tidur mah. Biarkan saja. Oke, aku akan bikin rumah dari cobblestone aja dulu. Di sini banyak banget panda, how cute. Oke, kita bikin rumah di sini. Ya kan? Come on, sebelum malam. Ini udah malam kali, Neng. Aduh, please deh. Okay. Kita suruh Aishan stay here. Kayak gini. Udah, gini aja. Random rumahnya ya. Tolong ya, sebelum ada makhluk-makhluk aneh menyerang, menyerbu. Come on. Ular! Gede banget itu ularnya. Allah. Ular apa itu? Ini emang habitat ular mungkin ya. Kalau kita ngebunuh ular nanti dimarahin gak sih sama dewa ular? Nagin berarti ya dewa ular ya. Oke, segini cukup deh. Ada lagi gak sih? Pakai apa ya kita? Pakai ini aja.
Udah kita pakai dirt aja sisanya. Oke. Yeah. Sepi ya, masih sepi ya. Oke. Oke, Sean, kita selamat ya malam ini ya. Finally. Dan aku bakalan taro-taro semua di sini. Oke, udah semua ya. Udah-udah kita bikin chest. Tada. Aku akan taro sini. Aisyah agak kesanaan, permisi. Taro sini. Nah, kita akan taro barang-barang. Minta alim satu. Oke. Ini sting itu untuk apa ya? Oh, dia bisa bikin sword saber. Cave Scorpion Sword. Kita padahal udah ada dua, kurang satu lagi ya, tapi butuh diamond. Mahal sih kalau kata aku. Dan dia kalau dipakai di tangan itu tuh bisa ngasih 5 attack damage. Lumayan. Lumayan lah. Mari kita makan dulu karena aku sangat-sangat hungry banget. Nggak membantu ya. Mari kita bikin tempat tidur. Tara. Ayo kita warnain. Tara. Ye. Ada tempat tidur. Aishan, maaf ya nggak tidur ya. Good morning. Good morning. Good morning everybody. Okay, Aishan. View banget gak sih? Kita bikin pintu. Karena kita nggak ada pintu, Dun. Oh, hello. Di luar aman. Dan mari kita bikin perkebunan kecil ya. Karena saya sudah mulai agak-agak lapar gimana gitu ya. Aku mau upgrade axe aku supaya nebang pohonnya lebih cepat. Terus kita bikin, what is this called? Eho. Oke. Apa tadi yang mau aku tanam teh? Tadi gak ada seed ya? Nanam potato, terus pumpkin juga. Sugar cane. Udah. Baiklah kalau kayak gitu. Kita cari itu dulu. Apa sih namanya? Tanaman. Mana ya? Oh, itu dia. Biasanya suka banyak sih dari Palm Harvest Craft nih dia. Nih, ada banyak. Yes. Jadi fix di episode berikutnya kita langsung bikin aja rumah karena di sini ada sumber air. Jadi aku pengen tanam sugarcane aku, ya kan? Kita bikin perkebunan sugarcane supaya kita bisa bikin pepper sebanyak mungkin. Ini dekat sama rumah sih, jadi kayaknya kita bikin perkebunan ala-ala di sini ya, nggak apa-apalah. Sementara doang, sementara. Yang penting aku bisa makan. Ini apa? Amaran. Aku baru tahu ada tumbuhan namanya amaran itu tuh apa ya? Amaran. Untuk apa dia fungsinya? Oh, untuk masak. Muesli, berarti ada resep baru dong ya, Saber ya. Kita tanam dulu yang esensial, yaitu tuh seed untuk bikin gandum, terus wortel, terus kentang. Terus tumbuhan dari Palm Harvest Craft. Strawberry. Elderberry. Kacang-kacangan. Timun. Parsnip. Artichoke. Winter squash. Bell pepper. Lettuce. Kita nanamnya dua-dua aja ya, Saber. Kemudian amaran. Chili pepper. Barley. Flax. Dan yang terakhir adalah onion. Yay, lumayan lah ya, Saber. Di episode kali ini kita sudah sangat ada banyak progres sekali bikin rumah kotak bersama si Aishawn, terus juga punya perkebunan ya. Oke deh, Saber, sampai di sini dulu kita main Minecraft Comes Alive Season ke baru, Saber. Jadi kalau kalian antusias melihat serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen and telling your friends to then ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif. Bye-bye.